Energi. Kali ini kembali di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini bersama dengan saya Rana di sini. Dan kali ini saya juga ditemani sama rekan saya. Halo Sobat Bincang Energi, saya Adit dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin nih berita-berita energi dari tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021. Iya benar banget Adit, jadi kita bakal ulas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Jadi yuk simak informasi yang bakal kita ulas. Siap. Berita pertama datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang baru saja resmi menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2021 sampai 2030 per Selasa 5 Oktober 2021. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa arah kebijakan energi nasional yaitu transisi energi dari fosil ke energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan menurutnya sesuai dengan komitmen Indonesia untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca pada Paris Agreement sebesar 29% dan 41% dengan bantuan internasional. Dalam webinar diseminasi RUPTL PLN 2021 hingga 2030 pada Selasa per 5 Oktober 2021, beliau juga memaparkan bahwa pertumbuhan listrik pada RUPTL sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pada RUPTL tahun 2019 hingga 2028, pertumbuhan konsumsi listrik rata-rata ditargetkan sebesar 6,4% per tahun. Namun, pada RUPTL tahun 2021 hingga 2030, pertumbuhan konsumsi listrik diperkirakan rata-rata sekitar 4,9% per tahun. RUPTL tahun 2021 hingga 2030 ini pun dinilai lebih jauh karena porsi EBT yang lebih besar, yakni sekitar 51,6%. Sementara porsi energi fosil yang lebih rendah, yakni sekitar 48%. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Rida Mulyana mengatakan, RUPTL adalah rencana pembangkitan jaringan transmisi dan distribusi serta penjualan listrik dalam satu wilayah usaha sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Selanjutnya, berita kedua datang dari PT Sumber Geraha Sejahtera di Jombang, Jawa Timur, yang memanfaatkan energi surya untuk operasional dua pabrik kayu lapis milik perusahaan tersebut. Dikutip dari kompas.com, sebelumnya, kedua pabrik yang telah beroperasi selama 17 tahun di Kabupaten Jombang tersebut memanfaatkan energi fosil. Peralihan dari energi fosil ke energi surya ditandai dengan peresmian fasilitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 1,7 MW peak atau MWP untuk kedua pabrik pada hari Sabtu per 6 Oktober 2021. Direktur Utama Sampurna Kayu Riko Setiabudi Handoko mengungkapkan peralihan pemanfaatan energi dari energi fosil ke energi surya menjadi langkah konkret pengurangan emisi karbon. Menurutnya, sektor bisnis dan industri perlu mengambil peran strategis dalam peningkatan taraf hidup manusia, serta menjaga keberlanjutan bumi. Pemanfaatan energi surya mendukung pencapaian program pemerintah yang menargetkan peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada 2025. Penyediaan dan konstruksi fasilitas PLTS untuk dua pabrik milik Sampurna Kayu tersebut, SGS Tanon dan SGS Pundong, diwujudkan oleh ATW Group. Tersedianya PLTS untuk dua pabrik di Jombang menjadikan Sampurna Kayu sebagai perusahaan kayu lapis pertama di Indonesia yang bertransisi menggunakan energi terbarukan sebagai langkah konkret berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dunia. Direktur Operasional Sampurna Kayu Rudianto Tan mengatakan bahwa pemanfaatan energi surya menjadi pilihan logis bagi bisnis di negara tropis seperti Indonesia, apalagi ketersediaan energi surya memiliki jumlah melimpah hingga tidak terbatas dan berlangsung sepanjang tahun tanpa terpengaruh musim. Melihat potensi energi yang melimpah dan tersedia sepanjang tahun, Rudianto berencana mengembangkan proyeksi penggunaan energi surya ke pabrik-pabrik lainnya. Berita selanjutnya datang dari peran generasi muda dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan upaya penggunaan EBT. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam webinar Indonesian Youth Determination to Reinforce Clean Energy and Climate Action, tekad generasi muda Indonesia menjaga perubahan iklim dan mendukung energi bersih, baru-baru ini mengatakan bahwa sebagai generasi muda yang akan menjadi angkatan kerja di era transisi energi menuju net zero emission 2060, para generasi muda akan menjadi penentu di dalam mempercepat transformasi angkatan kerja dari penggunaan bahan bakar yang berbasis fosil menjadi berbasis EBT.
Siti Nurbaya juga memaparkan bahwa dokumen updated NDC menunjukkan peningkatan komitmen Indonesia melalui program strategi dan tindakan dalam elemen mitigasi, adaptasi, kerangka transparansi, dan dukungan implementasi. Sedangkan dokumen LTS LCCR 2050 memberikan arahan visi berkelanjutan Indonesia untuk periode jangka panjang dan mencapai keseimbangan antara pengurangan emisi GRK di masa depan dan pembangunan ekonomi. Merujuk pada laporan The Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, menyebutkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2020, suhu permukaan global sudah meningkat rata-rata 1,09 derajat Celsius, dengan kenaikan suhu di permukaan sebesar 1,5 derajat Celsius dan di permukaan lautan sebesar 0,89 derajat Celsius. Jika tidak dilakukan penurunan emisi gas rumah kaca yang besar pada tahun 2050, suhu tersebut akan terus meningkat mencapai 2,1 derajat sampai 3,5 derajat Celsius pada skenario intermediate. Untuk itu, keberadaan generasi muda yang peduli pada pengendalian perubahan iklim lewat aksi-aksi iklim dan energi bersih perlu didorong. Generasi muda memiliki ciri berani mengemukakan pendapat, memiliki kemampuan menyerap nilai dan gagasan baru, inovatif, kreatif, memiliki ide dan gagasan baru yang menarik, mobilitas yang tinggi dan dinamis, kesetiakawanan dan kepedulian sosial yang tinggi, peduli dan tanggap akan kejadian sekitarnya, serta memiliki kemurnian idealisme, positive thinking, dan mandiri. Juga suka berbagi pengetahuan, akan sangat mudah untuk menggeliatkan agenda-agenda pengendalian perubahan iklim di dunia. Sementara dari sektor energi, pengurangan emisi gas rumah kaca didorong dari transformasi di sektor energi, yaitu pada transisi menuju pengaturan dan pemantapan operasionalisasi PLTU batubara dan substitusi dengan pengembangan besar-besaran dari energi baru dan terbarukan, termasuk elaborasi potensi sumber-sumber baru energi baru terbarukan seperti hidrogen dan energi gelombang dan pasang surut. Beranjak dari fakta Indonesia yang tengah gencarnya mengembangkan infrastruktur ketenaga listrikan berbasis energi hijau, ada berita baru di kancah internasional nih, Ran, yang meningkatkan urgensi transisi energi dari fosil menuju energi terbarukan. Ketua Menteri New Delhi di India, Arvind Kejriwal, memperingatkan mengenai krisis energi listrik karena menipisnya pasokan batubara. Kondisi tersebut membuat pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di India berebut untuk mengamankan pasokan batubara dalam negeri meskipun stoknya mencapai tingkat yang sangat rendah. India memiliki total 135 PLTU batubara dan berkontribusi sekitar 70% dari produksi listrik negara sebagaimana dilansir Reuters. Pada Jumat 8 Oktober 2021, Reuters melaporkan bahwa separuh dari total PLTU batubara tersebut memiliki stok bahan bakar yang akan habis dalam kurun waktu kurang dari 3 hari. Dalam keterangannya, Kejriwal melaporkan bahwa kekurangan pasokan batubara terus berlanjut selama 3 bulan berturut-turut karena pasca dihantam outbreak gelombang kedua COVID-19, sektor industri India mulai bangkit dan mendorong lonjakan permintaan energi listrik. Hal tersebut lantas mendorong konsumsi batubara karena mayoritas pembangkit listrik di India adalah PLTU batubara. Beralih ke Timur Tengah, Lebanon, negeri yang telah mengalami gejolak politik, mengalami pemadaman total energi listrik pada Sabtu 9 Oktober 2021 setelah dua pembangkit listrik utama mati karena kehabisan bahan bakar. Suplai bahan bakar di negeri sendiri pun minim, sehingga dalam beberapa bulan terakhir, Lebanon berjuang untuk mengimpor bahan bakar minyak untuk mencukupi kebutuhan pembangkit listriknya. Lebih parahnya lagi, di sebagian besar wilayah di Lebanon, listrik hanya tersedia 1 jam dalam sehari di tengah pemadaman listrik bergilir. Metode alternatif generator cadangan milik swasta juga terbatas. Sebabnya, perusahaan listrik negara Lebanon, Electricity Liban, mengumumkan bahwa pembangkit listrik daerah Amman terpaksa berhenti memproduksi listrik pada Jumat 8 Oktober 2021. Setelah itu, pembangkit Zahrani juga berhenti beroperasi pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 karena alasan yang sama. Hal ini menyebabkan jaringan listrik belum total, di mana kemungkinan untuk memulihkannya dengan segera adalah hal yang mustahil. Pemadaman total kali ini adalah pemadaman total kedua yang dilaporkan oleh Electricity Liban sejak awal bulan. Namun, tenang, sebagai upaya penanggulangan, Electricity Liban mengatakan pengiriman bahan bakar minyak diperkirakan akan tiba pada Sabtu malam waktu setempat. Berita terakhir masih dalam ranah krisis energi nih, Ran, tapi berasal dari dalam negeri. Ternyata, problematika yang datang dari fenomena krisis energi di sejumlah negara memberi dampak positif bagi Indonesia.
Kendati berpotensi meningkatkan impor minyak mentah dan produk bahan bakar minyak, Indonesia juga dapat memanfaatkan momentum krisis dari sisi neraca perdagangan, yaitu peningkatan ekspor komoditas batubara dan gas alam cair atau LNG. Widiawan Prawira Atmaja, Gubernur Indonesia untuk OPEC periode 2015 hingga 2016, mengatakan krisis energi akan berpengaruh pada harga BBM dan LPG yang biaya perolehannya akan meningkat tajam. Namun, di sisi lain, Indonesia diuntungkan dengan krisis energi tersebut. Pasalnya, Indonesia merupakan net exporter untuk komoditas batubara dan LNG yang bisa menguntungkan Indonesia dari sisi neraca perdagangan. Beliau juga menyebutkan, salah satu cara agar Indonesia bisa keluar dari dan tak terdampak krisis energi global adalah dengan cara memperbaiki kebijakan energi transisi yang saat ini dinilai belum matang. Kebijakan energi transisi dengan energi baru terbarukan atau EBT yang merata dan terintegrasi dapat menjauhkan Indonesia dari kerentanan gangguan pasokan energi global. Oke, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung BEST di hari ini. Kita sudah membaca dan ngobrol-ngobrol tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan. Benar banget nih, tentunya di sini juga kita ingin mengajak Sobat Bincang Energi semua untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Mulai dari BEST, BEM, RUBEN, dan masih banyak lagi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Rana dari Bincang Energi. Dan saya Aditya Perdana dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BEST 2 minggu ke depan.